Om Acuy ya di sisi jalan, Om Acuy masuk mau menuju ke Cariu, Cariu. Kita akan menuju lokasi untuk minggu depan. Kita akan ke lokasi yang ini. Jalan lumayan bagus, untuk bala-bala teing. Buat Om Acuy, buat Om Aris dan Arab 15. Mungkin minggu depan kita akan ke sini, kata warga Sukamandi minta ke Cariu katanya. Jadi hari ini saya cek lokasi bersama Dede Iki sama Pak Lurah Nunu. Dari jalan raya mungkin kurang lebih 200 meteran ya masuk. Untuk lokasi mantap, Waris, Om Acuy, Arab 15, lokasi mantap nih. Lihat di sini Om Acuy, banyak welcome Om Acuy. Jalannya jalan setapak tapi agak besar ya, buat Om Acuy nanti kalau lari mah aman lah. Nah di sini tempat ini Om Acuy bak mandi yang dulu mitosnya suka ada yang nyuci di sini, cewek nyikukun biasanya di sini nyikukun. Ini satu spot yang konon katanya suka ada yang ngagusrek bae di sini. Pak, kali itu aja jalan, Pak. Kali aja jalan. Oh, kadia kan anak. Dulu itu jalan ke sana tuh. Sekarang dipindahin ke sini. Lihat Om Acuy itu sebelah kiri. Oke, ini namanya Cariu namanya. Tempatnya lokasinya Cariu. Di sebelah kiri tuh walaupun siang tapi kayak malam, para rewek. Di bawah pesawahan. Lihat dulu ke sini ya. Ini masih nyambung dengan yang kemarin tuh gintung Om Acuy. Mau ya Om Acuy bawa ulah cau ya. Engke aja nggak gorengan. Pisang. Bon kapol Om Acuy. Ada saung Om Acuy di bawah. Ini kemana jalannya? Di nyawurnya? Karena mana mah kawangan, naik tuh gitu.
jalan masuk ke sini Om Acuy, masuk ke kebun kapol. Oh, di sini ada saung lagi. Di sini ada saung Om Acuy. Di bawah itu ada mata air dulu tuh. Tahu sekarang apakah masih aktif atau enggak mata airnya? Nah, masuk ke sini Om Acuy. Ini ada saung. Saung kosong. Dulu tuh waktu saya di sini suka dipakai mandi di sini. Nah, ini lumayan Om Acuy, padahal siang tapi merinding-merindingnya weh. Ini harus hati-hati ya, ada lubang. Nah, ini di sini katanya di sini suka ada suara-suara. Emang dulu waktu saya masih di sini, ini dipakai mandi nih kolam yang di sini. Sekarang udah lapuk nih bangunannya. Nah, di sini ini itu dulu musola ini Om Acuy. Nah, ini reruntuhannya nih. Dulu waktu saya di sini ini musola ini. Ini kolamnya udah nggak kepake, udah nggak kurus sekarang. Jadi mungkin kalau nanti kita kesini Om Acuy harus dibabah dulu jalannya, buan kapolnya min. Jeng sajalanen mah gitu, jeng sajalanen mah angke wang babad gitu. Biar enak jalannya. Ada pohon sawo Om Acuy, ini pohon sawonya Om Acuy. Nah, ini pohon sawonya Om. Ini namanya Saryu. Kumaha ieu menurut Om Acuy, kumaha ieu lokasi? Menurut saya mah di sini nih. Yang lumayan. Arab ya di dia, Arab di dia, Arab. Waris di dia, waris. Nah, itu Pak Lurah di jalan yang tadi Om Acuy. Tapi hati-hati. Nah, kalau buat malam nggak kelihatan nih. Ini lubang tuh. Lumayan cukup dalam. Nah, lamun Om Acuy mah meureun laput gitu. Saya kesini sama Iki nih. Nah, sama Iki sama Pak Lurah Nunu tuh Om. Tuh, Pak Lurah Nunu ogoan wayah kieu mah Om. Tapi lamun penting mah moal daekeun. Lumayan dari jalan raya lumayan agak jauh. Sampai di sini mungkin 400-500 meteran, Om. Nah, ini Om Acuy, yang dulu mata air itu sekarang kan nggak ada, kering nih. Nah, di sini tuh mata air tuh. Nah, mata airnya di sini. Nah, tapi ada cuman sekarang sedikit. Nah, ini. Ini Om Acuy mata airnya di sini. Nah. Nanti katanya Om Acuy bisa bakar dupa di daerah sini, Om.
bisa bakar dupa nanti di saung. Bisa rek lompat, Om Acoy bisa rek lompat ke situ. Tuh. Itu yang lebih dekat ke sawah. Nenu, Om Acoy bisa rek lompat mending ke sawah ke situ nya. Mending ke sawah. Nah, biasanya suka ada yang candukul Om di dieu cenah Om tadi nu batu ieu Om. Iyalah nanti sama Om Acuy. Anu nanyakeun Om Acuy cenah. Boga hutang tuh Om. Bisi perut ngami ayam. Om Acuyna ka mana cenah? Si boga hutang perut mi ayam. Bayar Om di dia ge kurulang kuriling di dia ya. Ya tangkal sawo ta Om. Nah, untuk live berikutnya katanya Om Acuy warga di sini minta di sini Om. Minta dicari yuk. Lokasinya memang poek tuh. Sarang-sarang panon poe ge Om. Tapi ke jalan raya mah, ke jalan raya Om paling 300 meteran anu di sebelah kiri, lamun kanu itu kana 500 meteran sebelah kanan mah itu. Di tengah-tengah jalan ieu teh. Masih nyambung sama yang kemarin gintung. Tapi tahu kalau cek lokasinya sore mah gitu. Tapi ayeuna ogenan beurang Om. Lumayan eung. Omo dina saung didinya tah. Saungna memang lapuk pisan teu kaurus itu. Hayu urug momoal tihangna mah rada keneh. Kalau kesininya agak siangan mah dikit cenah Om. Jadi untuk jalan mah bisa dibebenah dulu. Bisa dibebenah dulu untuk jalan. Buat jalan dulu. Jadi biar enak yang eksplor teh gitu. Jadi kayak mun kadia dia tuh urang teh kudu rada isuk keneh meureunan. Bersihan jalan, nyeun sengkedan gitu Om. Nah iya di bawah tuh ada saung deh Om. Biasanya banyak saung-saung mah sok banyak-banyak eta. Banyak nukerar itu we lah. Pokoknya nama. Mana Om Acuy? Mana Om Acuy? Aduh menis jadi artis eh. Jadi artis jurig. Ini kawas teh uneng. Kita kembali lagi Om Acuy. Nah, ini jalannya Om Acuy. Dia tangkal salak tapi taya salakan. Tapi engke mah jadi kuntian. Tuh sebelum masuk ke mata air ogenan Om, di dia genang bakal. Di gegenan bakal rame lah di dieu ge. Soalnya ieu nyambung-nyambung pisan jeung gintung. Terus sebelah atasnya itu ada pemakaman umum. Ke lumayan sih agak jauh. Di sini mah banyak mata air, Om.
Nah ini tempat, ini musola, Om Acu, ini musola nih, bekas musola di sini. Nah ini kan jalan pulang tadi Om Acuy, jalan pulang ya ke sana. Eno akan dihelan usah etik nu. Nah ini ke sebelah kiri ya, kalau kalau mau ke sini tadi ke sebelah kiri, tapi kita kan pulang jadi ke sebelah kanan dulu. Tah di dia Om Acuy. Nah ini masih nyambung sama yang kemarin tuh gintung itu. Tapi di sini kata Pak Lurah mah aman. Tapi memang dulu mah aman, heeh, gitu. Nah, ini sini tuh. Ke atasnya kan areal pemakaman umum. Cuman ini jalannya memang setapak gini, tapi besar. Ini mau menuju ke Gintung sama Lamping itu yang kemarin, Om. Ya silahkan lihat-lihat aja, Om lah, rasakan aja. Wih, astagfirullah. Masa siang-siang. Ayo nulumpat, Om. Aduh. Ini siang-siang ayo nulumpat, Om. Tadi dinya, Om. Aduh, tuh bisa di-zoom nih. Apa yang nanti butuh aku mah ya. Tadi dinya, Om. Ini siang-siang ayo nulumpat, Om. Tadi dinya, Om. Aduh. Nah, ini, Om. Jigana asa kudu bakar rame di dieu euy, aduh. Sabeda panas ieu. Saya tak Cindeung. Cindeung cenah, Om. Tinggal dipilih aja, Om. Cariu itu lega, Om. Ada yang ke kanan, ke saung teh tadi. Kalau yang ke kiri, yang ke sini, Om. Siang-siang, ayo nuk itu. Bung para roek. Disut tepi ke jalannya, Om. Nah, ya gini deh ke Oma. Lame lah, pokoknya, no. Tuh, Om. Mun si Om tepulang mah, kita tadi lanjutkan cek lokasi dulu ke Cigaru. Iya cariu. Nah, nanti cek lokasi ke Cigaru, Om. Tapi kan lah, tak panjang iya. Moga-moga we sing sarehat, we sing araya milikna, salageur bageur sarareanya, Om. Amin. Untuk tim pantau mah enak, Om, di dike, Om. Nah, ini tim pantau di sini enak, Om. Pasti bisa merasakan. Soalnya katanya di sini banyak pocinya. Wih, nge-lag, euy. Nge-lag, euy. Tuh. Nge-lag buffering ya. Buffering, Om, di dia ya. Kamera video eureun sorangan. Sebutin banyak pocina. Eureun tah. Tuh saung, ada saung, Om. Nah, saung di sini, Om. Ada saung di sana. Nah, ini udah deket ke jalan, ada pabrik kayu di sini. Cup. Kernaon? Biasa. Ya. Ada Kang Debleng. Ada Kang Debleng, Om Acuy. Teman saya tuh.
Katanya nanti bisa mensponsori yang Acuy CS Creator katanya. Oh. Nah, ini Om Acuy jalannya. Lumayan. Katanya di sini juga rame. Rame Om Acuy itu. Ah mantap ya mau macuy eh yang mau penting hanya berang-berang kayak nu lompat ah ya sok asa tengah rati di kebon awi berang itu teh lain halu ya mah tak halu di mana ada berang tak ya halu dari pangkalan utuh deh angge nyunan opak tak halu na siap cina kau macuy kadiyo cina siap tak baru nanyakan Om Acuy penasaran nah ini Om Acuy jalan raya untuk tim pantau mah bisa di saung iya bisa saung pabrik bisa dihandap gitu yang tim pantau mah oh ayo nah, oke ya Om gitu we assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Acuy yuk ayo ayo mantang.